Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, Allah berfirman, Hai anak Adam, ruku untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya 4 rakaat ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Itu saja. Baik, boleh enggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi? Duha 4 rakaat. Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan. Ada sebuah kaidah yang saya dengar sering disebarkan di Indonesia ini. Jangan kau sembah Allah karena ada surga. Dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini secara zahirnya seakan-akan benar. Padahal ini salah ini. Yang suruh kita mengejar surga siapa? Allah. Wajar seseorang mengejarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian dalam bertobat kepada Tuhan kalian dan kejar surga itu. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa para sahabat pada saat pergi berperang mau mati syahid dibunuh oleh musuh? Karena mau masuk surga. Wajar dia jadikan itu sebagai motivatornya dan memang harusnya begitu. Dan harus kita yakin itu benar. Udah selesai. Saya udah kerjain. Sekarang saya kerjain sholat. Setelah saya sholat, saya sudah penuhi semua syaratnya. Wudu benar, tutup aurat benar, selamat dari najis, sudah masuk waktu, jumlah rakaatnya benar, bacaannya benar. Yakin sudah diterima. Harus kita yakin. Karena kita sudah penuhi syaratnya. Allah gak akan mungkin pungkiri janjinya. Harus kita ikuti keyakinan itu. Kita harus yakin orang-orang beriman akan mendapatkan balasan, kebahagiaan. Iya, itu janji. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Dalam ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan di sistem yang Allah buat perubahan.